Dalam perkembangan berasingan, Datuk Seri Rizwan berkata kementeriannya mencadangkan kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia supaya menaikkan peruntukan bagi bantuan perkembangan koperasi sekolah kepada RM5 juta tahun ini berbanding hanya RM1.86 juta tahun lalu. Bantuan bertujuan memberi rangsangan kepada koperasi sekolah, terutama pendidik, dalam menyuntik semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar. Usaha itu juga dapat menggalakkan koperasi sekolah terlibat dalam perniagaan di bawah sektor pertanian moden menerusi teknik penanaman fertigasi. Kita mau bawa supaya guru-guru lebih menyedari yang pentingnya mereka menjadi sebagai tenaga pengajar, tenaga yang memberi ilmu, terutamanya menyuntik ciri-ciri keusahawanan. Kita sebagai kerajaan akan memudahkan segala bentuk yang mereka mahu lakukan, antara lain adalah memberi peruntukan. Beliau berkata demikian kepada menyatakannya selepas merasmikan program transformasi keusahawanan koperasi sekolah Zon Selatan di Melaka.